Hai Mami Daddy semua. Okey, hari ini saya nak introduce satu aplikasi yang kami baru keluarkan untuk parents di luar sana nak belajar tentang ilmu untuk uruskan ataupun ilmu untuk membantu anak-anak yang mengalami speech delay. Program itu ataupun platform kami ini nama dia adalah AKTalk. So yang ini, right, yang warna pink ni. Okey, so dalam AKTalk ni, ni muka depan dia. Right, so dalam ni tengok, kita tengok ada apa sebenarnya kat dalam AKTalk ni. Okay, so basically, kalau tengok dekat sini, AKTalk ni terdiri daripada topik-topik berkenaan speech therapy. Contohnya kemahiran asas untuk anak bercakap, komunikasi dua hala, macam mana nak buat terapi pertuturan di rumah, nak rangsang bahasa, macam mana demonstrasi ajar anak cakap, teknik dekat rumah. Ada juga tentang sensory, rangsang sensory, tentang tingkah laku emosi. So ini adalah apa yang ada dekat dalam. Itu ada juga untuk pengurusan diri, untuk toilet train, dan juga ada juga untuk pramenulis persediaan anak untuk menulis, dan ada juga modul untuk berkaitan dengan nutrition, iaitu masalah pemakanan pada anak. Contoh dekat sini, okay, anak yang ada masalah fikir kita, apa yang penting untuk belajar anak makan, macam mana step by step nak ajar anak makan. Dan juga kita ada juga kelas-kelas yang kita pernah anjurkan sebelum ni, macam kelas ramah. Dan ada juga boleh ditonton dalam ni, program Menegakkan Hati Ibu, which is sangat program yang banyak informasi-informasi dan banyak kelas-kelas yang dalam tu untuk membantu anda. Dan ada juga screening online yang kita lakukan. So screening ni bertujuan untuk anda boleh tahu anak tadi masalah apa, masalah dekat mana, area mana, teruk ke tak teruk. Jadi daripada situ, daripada screening ni tadi, anda boleh tahu mana satu modul yang anda nak pakai untuk bantu anak anda. Adakah nak ajar dekat sensory? Adakah perlu nak ajar dekat vocab? Adakah ada bahagian pemakanan? Jadi screening online ni, SOS ni, yang ini terdiri daripada screening untuk bahagian bahasa, screening untuk bahagian sensory dan juga motor, dan juga screening untuk bahagian pemakanan. So ini adalah apa yang anda akan dapat kat dalam AKTalk. Dan dekat dalam ni, okey, saya tekan satu. Okay, saya tunjuk dekat dalam ni. So dekat dalam ni ada macam ni, start topik kemahiran asas. Dekat dalam dia ada empat kelas. So contoh attention, eye contact, kemahiran meniru, tone taking. So ni dalam attention, okey, ada video apa jenis tumpuan yang anda perlu tengok pada anak. So bila kita play, kan anda boleh, adalah kelas dia kat dalam ni yang saya explain berkenaan tumpuan, apa tumpuan yang ada pada anak yang anda perlu ajari. So nanti boleh tengok lagi dekat bahagian, okay, dan anda boleh tengok dekat bahagian ni, kan, klik kat situ, okay. Ada dua pula lagi kelas untuk attention ni, ada dua kelas, jenis tumpuan dan juga teknik untuk tingkatkan tumpuan. So kalau dekat teknik ni, saya ajarkanlah apa teknik-teknik yang anda boleh gunakan dengan anak bila nak bantu anak tingkatkan fokus ataupun tumpuan mereka. Okay, so dalam ni sebenarnya memang satu tajuk, tapi ada sangat banyak aktiviti, ada video yang banyak kat dalam ni, aktiviti yang boleh merangsang sensory. Kan, contoh untuk deri keseimbangan, deri pergerakan, deri sentuhan, deri pendengaran, macam mana nak rangsang semua deri ni. So ada banyak dekat situ. So ini apa yang anda boleh belajar dalam AKTalk. So semoga platform ini bermanfaat untuk anda, dan jangan lupa promo kita untuk bulan ni untuk anda dapatkan AKTalk.